lihat logo Tesla saya enggak, Pak? Logo Tesla? Mau. Dasar bos genit. Padahal dia udah punya istri. Sampai bertemu di rumah, sayangku. Mau makan ceker babat gak, bos? Ceker babat? Itu singkatan genit yang kepanjangannya cewek kerudung boba padat, alias dia ngomongin dirinya sendiri. Wah, harus aku laporin nih. Halo, Ibu. Si bos selingkuh sama sekretarisnya. Apa? Tesla kamu bagus banget ya. Putih. Beda sama punya istri saya. Tesla istrinya bos hitam banget ya. Kurang ajar. Bisa-bisanya dia bandingin perkakas istrinya sama cewek lain. Sekretarisku baru beli mobil Tesla. Bos, baru beliin Tesla buat istri kan? Suami saya juga beli Tesla. Ini fotonya. Kamu punya yang putih toh? Aduh, aku lapar. Ceker babat kan? Saya tahu kok makanan favorit bos. Sop ceker babat ala internet. Aku harus rekam obrolan mereka buat bukti istrinya bos. Tesla kamu wangi banget ya. Beda banget sama punya istri saya. Meski baru, tapi apa? Ah, bos bisa aja. Wah, gila sih. Selingkuhnya udah sampai ngendus-ngendus Tesla. Kalau boleh tahu, Tesla kamu muat buat berapa orang? Ah, malu bos. Tesla saya kecil, cuma muat 1-2 orang. Kok malu sih? Justru, saya tuh suka yang kecil-kecil dan putih kayak punya kamu. Nggak kayak punya istri saya, udah hitam, buat 8 orang lagi. Wah, bener-bener nih, Pak Bos. Kapan-kapan, saya boleh nggak nyobain Tesla kamu? Tapi jangan ketahuan suami saya ya. Dia nggak suka kalau Teslanya dipakai sama orang lain. Aman, pakai di parkiran kantor aja, biar nggak ketahuan. And cut. Setelah lihat rekaman ini, Pak Bos pasti bakal dimarahin habis-habisan sama istrinya. Untung aja ada aku.